paling sungkeman, kayak orang-orang kebanyakan lah. Sungkeman makan bareng. Tapi capek nggak sih sementara ini udah mulai bareng, lo masih kerja sana sini. Ini kan udah konsekuensinya dari awal kan juga udah tahu bahwa akan jadi host di acara ini, acara ini dan akan ada beberapa titik dan tanggal yang berbeda-beda, jadi udah harus prepare dari jauh hari. Kayaknya kan Ramadan udah mau selesai, kayaknya sendiri rasanya gimana sih kak, kan meninggalkan bulan Ramadan ini? Rasanya, Masya Allah ya, kalau kita flashback tarik mundur ke Ramadan tahun lalu gak akan pernah terpikir sih. Mengalami banyak hal sepanjang 2024 ini, sehingga mungkin kalau dibayangin saat itu, kita balik ke saat itu, aku kalau mikir pakai logika manusia mungkin akan mikirnya nggak sanggup, tapi karena udah mengalami sejauh ini dan sampai pada titik sekarang ini, ya itu semua bukan karena aku yang kuat sih, karena kuasa Allah yang kasih kemudahan, Allah yang kasih jalan. Oke, untuk target perbedaan lebaran tahun ini sama tahun kemarin kak, perbedaannya? Perbedaannya tahun lalu kan masih ada dedinya tahun ini bukan yang udah gak ada, masih ada, cuman kita udah sama-sama. Kita tidak menutup kemungkinan berkunjung ke mantan mertua atau keluarga. Oke sih kak. Kalau itu tergantung nanti sih, tergantung kegiatan nanti sempat atau enggaknya. Ya insya Allah sempat pasti aku juga main di sana. Tapi Kena sendiri targetnya di Ramadan ini apa sih kak? Targetnya di Ramadan ini apa? Mungkin khatam Quran atau seperti apa? Targetnya adalah gimana caranya bisa bisnis supaya settle, anak-anak sehat. Terus juga nota perdamaian kan juga sudah ini ya, sudah funding, jadi tinggal menunggu keputusan dari PSSI aja. Jadi aku berharap semuanya udah clear sih setelah lebaran ini, jadi aku bisa melanjutkan hidup dengan damai dan tenang. Tapi ada ganjalan gak sih Ina, kan kalau yang di pengadilan kan memang sudah saling berdamai, nah yang di laporan itu sendiri gimana? Yang di sebentar.